Minggu malam yang panjang. Makan apa, bro? Wih, wih. Abdi temani bogoh kanjeng. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi dengan Leslar. Berita terupdate dan terbaru tentang Lesti dan Bilar. Wow, ini seru banget guys, cerita tentang si Dedek Lesti. Dedek Lesti nampaknya penuh kebahagiaan hari ini karena semalam sudah bertemu dengan sang pujaan, si Abang Bilar. Apalagi ia dipersembahkan lagu khusus untuk dia. Di sore ini, si Dede ya terciduk mengunggah foto dirinya mengenakan baju warna biru. Yang menarik adalah ketika dia memakai kado pemberian Bang Anjay, ya, Presiden Anjay. Ya, hadiah sepatu dari merek Gucci itu. Wow, tentu hal ini menjadikan netizen salfok ya atas kecantikan si Dedek, dan juga ya seakan-akan ini isyarat bahwa kemana-mana si Dedek ingin bersama Abang Bilar. Lalu dalam captionnya dia tak memberikan tulisan apa-apa, tapi dia memberikan emoji cinta hijau, suka warna hijau, atau itu cinta biru, cinta kesetiaan. Dan yang paling heboh adalah karena dia menuliskan tagar cintai aku karena Allah. Wah, ini apakah isyarat dari si Dedek atau permintaan Dedek pada si Abang Bilar agar mencintai dirinya sepenuh hati, cintai karena Allah. So sweet banget kan guys ya. Wow, emang keuangan mereka dan pantas mereka dijadikan pasangan terumum di 2020 ini. Yang lain lewat, karena setiap Leslar pasti menunggu kabar terbaru dan teranyar tentang mereka. Gimana ya guys ya, lihat betapa cantiknya Dedek Lesti. Walaupun banyak orang yang mengatakan wah macam-macam lah guys ya, tapi kalian simaklah komentar di feed Instagram Dedek Lesti yang langsung banjir atas unggahannya yang bikin baper abis, terutama tagar cintai aku karena Allah. Berarti dia minta pada si Babang Bilar. Oke, ini dia komentar dari Neter, dan silakan kalian komentar juga di sini, like, comment, ya, like dan subscribe nantinya. Oke, yuk, bye bye.